fondasi yang terjalin kuat di CSU, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Udah di jembatan, mau jembatan, udah jembatan 3, Bapak. Di sekitar Pulau Wisata Joyo kami melakukan penindakan terhadap satu HSC ukuran 15 meter berkecepatan tinggi. Ya, saat itu kami lakukan pengejaran yang cukup lama, kemudian HSC tersebut kandas di sekitaran Pulau Joyo Resort. Ya. Pelaku sempat melarikan diri, kami lakukan penangkapan di darat dan total pelaku sebanyak 6 orang. Ya. Kemudian berdasarkan pengakuan bahwa barang bukti berupa benur ini diambil dari sekitaran perairan Tulang Bawang, Lampung. Ya, dibawa secara bertahap estafet kemudian sampai nanti ke Malaysia untuk dilakukan penyerahan dengan kapal yang telah ditentukan oleh yang memberikan perintah. Untuk nilai barangnya sebesar 26,9 miliar. Jadi dibawa cukup banyak, sebanyak 53 box ya, dengan total 266.600 ekor, terdiri dari sebagian besar adalah yang jenis pasir. Ya, hanya sedikit yang jenis mutiara. Bukan, Bu, itu sapu-sapu, Bang. Mana orangnya, Bang? Mana? Ayo sini. Hei, yang terjalin kuat di CSU, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Jembatan 3, Bapak.
suaranya dibesarin. Kalau bisa dirutinin aja, Wan. Dan cepat nanti kerjanya. Kalau gimana, Bang? Yes, untuk nilai barangnya sebesar 26,9 miliar. Jadi dibawa cukup banyak, sebanyak 53 box ya, dengan total 266.600 ekor, terdiri dari sebagian besar adalah yang jenis pasir. Ya, hanya sedikit yang jenis mutiara. Pegang di tangan. Oke. Oke. Wow.